Meminta, boleh saya minta saudara Gilbert berdoa untuk kita. Ada nggak ini ya, saudara Gilbert? Ada tidak? Ada. Oh ya, oke, okay. nggak apa-apa. Kalau gitu minta tolong Pak Hans saja berdoa untuk kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan kebesaran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami sehingga pada sampai saat sore hari ini kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan dan di sore hari ini yang baik ini kami hendak mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen kami dan diberikan oleh mentor kami yang luar biasa Tuhan Allah pakai itu Pak Yusak Tuhan berkati agar apa yang disajikan materi ini boleh berguna di dalam kehidupan kami dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan berkati setiap individu, personil yang akan bergabung di dalam Zoom ini, biarlah kami memiliki manfaat yang luar biasa dari pelajaran-pelajaran, dari ilmu-ilmu yang boleh kami dapati pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Ah, terima kasih Pak Hans. Nah baik, sudah saudara sekalian Bapak-Ibu dan juga teman-teman yang terkasih jadi, kita sudah dua sesi berbicara berkenaan dengan pribadi Yesus, dan kita juga sekarang ini masih akan melanjutkan dengan eh, pokok tema yang saya tulis di sana, itu di atas oh, sebentar, ya. Iya. Jadi tema besarnya saya tuliskan di situ di atas motor penggerak bila rasa. Mungkin saudara-saudara bertanya-tanya apa itu. Tapi sebenarnya ini mau berbicara tentang spiritualitas Yesus. Dan untuk mengawali itu, saya ingin mengajak kita merenungkan perkataan ini ya membuka pintu restorasi kehidupan. Saya percaya kita semua sudah terbiasa atau bahkan sering tidak kita sadari menggunakan bahasa keselamatan ketika berbicara tentang Yesus yang melaksanakan tugas pengutusannya di dunia ini. Kita misalnya mengatakan Yesus juru selamat kita diselamatkan olehnya melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan seterusnya. Tentu itu tidak salah dan saya mengamini itu. Namun saya atau bahkan kita bisa juga menggunakan bahasa komunikasi yang lebih universal, yakni yang saya torehkan di sini: restorasi kehidupan, jadi membuka pintu restorasi kehidupan. Nah, bukankah esensi yang paling dalam dari karya penyelamatan Tuhan? Itu adalah restorasi pembaharuan. Nah, apa yang direstorasi? Yang direstorasi pertama-tama itu relasi. Jadi, restorasi relasional antara siapa, antara Allah di satu pihak dengan manusia di pihak lain, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, dengan Allah dan pada akhirnya itu juga restorasi relasional antara Allah dengan semesta ini yang di dalamnya kita hidup. Nah, kalau dikatakan restorasi itu artinya memang ada kerusakan atau bahkan relasinya tidak berjalan dengan baik atau mampet. Dan karena ada kemampetan Nah, tentu mengakibatkan akibat-akibat ataupun konsekuensi-konsekuensi hidup yang tidak serasi secara relasional. Nah, silakan itu juga bisa dibahasakan dengan bahasa yang lebih khusus misalnya oh kita dengan Allah seringkali dilukiskan sebagai seteru misalnya itu itu Rasul Paulus terutama ya. Dan kalau merestorasi berarti menghilangkan perseteruan itu dan terjalinlah kemudian relasi yang harmonis, relasi yang baik sehingga kehidupan relasionalnya juga menjadi baik. Nah, jadi dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa tugas pengutusan Yesus selagi berada di bumi ini adalah membuka pintu restorasi kehidupan itu. Nah, mengenai hal ini, selaku manifestasi kehadiran yang ilahi, Yesus tahu betul apa yang ia harus lakukan. Artinya, dia tidak meraba-raba apa yang harus dilakukan. Dia tahu persis tugas pengutusannya. Nah, menurut Injil Matius itu terutama dalam kisah baptisan dengan Yohanes itu di situ dikatakan bahwa tugas panggilan Yesus lagi berada di dunia ini menggenapkan seluruh kebenaran. Saya kasih dalam kurung ilahi. Ya itu untuk lebih memperjelas walaupun teksnya tidak mengandung kata ilahi itu jadi menggenapkan seluruh kebenaran ilahi bahwa karya restorasi Allah telah dimulai lagi-lagi nah, kalau kita melihat ke Injil Sinoptik bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa kerajaan Allah. Bertobatlah, kamu! Kerajaan Allah sudah dekat, dan seterusnya. Yohanes Pembaptis mengawali pelayanannya juga dengan memberitakan berita kerajaan Allah. Demikian juga Yesus, tetapi kerajaan Allah ini juga bisa dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, yakni bahasa restorasi. Allah melakukan karya restorasinya di bumi ini melalui Yesus dan di dalam kisah baptisan itu dikatakan bahwa Yesus menggenapkan seluruh kebenaran itu awalnya ketika Yesus datang pada Yohanes dan meminta untuk dibaptis tetapi Yohanes menghindari tidak mau karena Yesus tidak harus atau tidak sepatutnya dibaptis tapi, menjawab itu, Yesus mengatakan bahwa mereka menggenapkan seluruh kebenaran ilahi. Artinya, apa artinya ketika Allah mau melakukan karya restoratifnya di bumi ini? Allah melibatkan di satu pihak, Yohanes, Pembaptis, sebagai yang mengawali kedatangan dan karya Yesus, dan yang kedua juga Yesus sendiri yang diutus oleh Allah untuk menjadi pelaksana karya restorasi Allah. Nah itulah sebabnya dikatakan menggenapkan. Jadi betapapun dari sisi apa namanya keyakinan Yohanes bahwa Yesus tidak berdosa dan memang tidak harus dibaptis sebagai tanda pertobatan, namun kerelaan Yesus untuk dibaptis menandai ke Sanggupan dan kerelaan Yesus untuk mengemban karya restorasi Allah yang dipercayakan kepadanya, sekaligus dengan itu menjadi tanda solidaritasnya kepada kehidupan di bumi ini. Karena itulah Yohanes pada akhirnya tetap membaptiskan Yesus yang melalui cara itu karya restorasi Allah dimulai. Nah, kemudian menurut Lukas, ini Lukas juga membahasakan dengan bahasa yang agak berbeda juga. Restorasi kehidupan ini terwujud melalui proses pemberitaan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang-orang tawanan, orang-orang tertindas, dan menyampaikan berita tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua ini itu diletakkan oleh penulis Injil di bagian awal pelayanan Yesus. Dengan demikian sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tahu betul apa yang harus dilakukan berkenaan dengan tugas panggilannya. Nah, eh, Lukas. Nah, kemudian menurut Yohanes Markus memang agak berbeda ya. Markus Markus hanya menggunakan waktunya telah genap, bertobatlah kamu, gitu ya. Kerajaan surga sudah dekat. Itu 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 Markus ya. Juga di awal uh, pemberitanya Nah Yohanes itu juga menandaskan tentang kesadaran Yesus sebagai utusan Allah. Jadi kalau misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29 itu itu dalam dialog yang cenderung agak polemik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu dikatakan di sana jawab Yesus kepada mereka inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu kehendak yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Yohanes membahasakan tugas panggilan Yesus sebagai yang diutus Allah. Juga kalau kita lihat misalnya di dalam pasal 7 Ayat yang ke-28, waktu Yesus mengajar di Baik Allah, ia berseru: 'Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal.' Kembali menegaskan tentang kesadaran Yesus sebagai yang diutus. Dan itu sekali lagi mengindikasikan bahwa Yesus benar-benar tahu tugasnya. Dan itu semua dalam rangka membuka pintu restorasi kehidupan. Kemudian di pasal 17 ayat yang ke-18, yang itu nanti menjadi dasar untuk pengutusan para murid Yesus dikatakan seperti sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, jadi sekali lagi Yesus tahu betul apa yang harus dilakukan sebagai yang ditugasi untuk membuka pintu restorasi kehidupan. Nah, kalau Yesus tahu akan tugas panggilannya, satu hal yang menjadi karakter karyanya ialah bahwa ia senantiasa lekat pada tugas pengutusan itu, tidak gentar menghadapi risiko. Artinya segala konsekuensi yang harus ditanggung sebagai yang Diutus Allah itu akan dijalaninya semua. Nah, Yesus sendiri juga tahu bahwa karyanya di bumi ini sangat beresiko, bahkan resikonya maut. dan semua kitab Injil itu mencatat dan memberitahukan bahwa. Sebanyak tiga kali Yesus itu paling tidak memberitahukan kepada para muridnya tentang kemungkinan, bukan tentang kemungkinan lagi, tentang kematian yang akan dialami oleh Yesus. Itu tiga Injil-Injil Sinoptik memberitahukan itu. Dan Yesus terus lekat pada tugas panggilannya ini, betapapun ia tahu akan konsekuensi kematiannya. Jadi ada di misalnya di Matius 16, 21, dan seterusnya dengan ayat-ayat paralelnya ini. Walaupun demikian, Yesus ternyata tidak gentar atau katakanlah tidak menyimpang jalan menghindari apa yang harus ditempuh sebagai risiko pelayanannya. Dia tidak mengendari itu. Kalau di dalam doa di Taman Getsemane, diberitakan di sana, apabila menjadi apa di, dikehendaki singkirkanlah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Yang memang itu mencerminkan adanya pergumulan-pergumulan manusiawi Yesus, bahkan ada juga yang melukiskan penderitaan Yesus pada saat itu, sehingga keringatnya pun bagaikan darah. Itu betul-betul memang mau menyatakan pergumulan Yesus, pergolakan Yesus, namun toh Yesus mampu mengatasi itu semua. Sehingga ia tetap berada di dalam jalan salib yang memang menjadi ketetapan ilahi untuk dilakukannya. Nah, tentu ini bukan perkara yang gampang kalau kita melihat dari sisi manusia. Kalau dari sisi manusia, kita menyadari, "Ada risiko yang apa ya? Dapat mungkin, mungkin kita akan menghindar." Tapi ini bukan yang terjadi pada Yesus. Ketika Petrus mengingatkan Yesus, misalnya ketika Yesus memberitahukan harus menderita sengsara, maka Petrus itu menegur Yesus. Tapi yang keluar dari mulut Yesus justru apa? Kecaman ya. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, perkataan ini seolah-olah mau menempatkan Yesus di dalam ketegangan dialektik antara di satu sisi, menyadari tugas pengutusannya dari Allah yang harus dilaksanakan, tapi di pihak lain, dia menyadari betul juga adanya pikiran-pikiran manusia yang hinggap atau menghinggapi pikiran para muridnya, dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan sendiri. Namun, lagi-lagi di sini kita diberitahu bahwa Yesus Toh mampu mengatasi dialektika itu dengan tetap menempatkan panggilan pengutusannya sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan, betapapun dengan risiko kematiannya. Itu, nah, kemudian juga ketika salah seorang yang bersama Yesus menghunus pedang untuk membela Yesus. Yesus justru memintanya untuk menyarungkan pedangnya. Nah, laki-laki ya. Di sini dialektika itu nampak lagi. Para muridnya masih ingin membela, melindungi Yesus, me, dalam tanda kutip menyelamatkan Yesus. Tapi di pihak lain, Yesus justru merelakan kehidupannya untuk menjadi korban dengan meminta para muridnya tidak perlu membela dirinya sarungkanlah pedang itu. Laki-laki ini menunjukkan tentang kebulatan hati Yesus, kerelaan hati Yesus dengan segala kerelaannya untuk benar-benar menjalankan misi yang dipercayakan kepadanya. Juga ketika dalam perjalanan menuju salib. Ia menoleh ke belakang, ini terutama laporan dari Injil Lukas. ya. Ia menoleh ke belakang dan berkata pada para perempuan yang menangisi dia, seraya berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Memang perkataan ini hanya ada di dalam Injil Lukas. Ya. Artinya ini sifatnya bersifat khas Injil Lukas. Dan dalam arah-araan salib ini rupanya banyak para perempuan yang mengikut Yesus sambil menangis. Tapi Yesus sekali lagi justru melarang mereka menangisi dirinya tangisilah dirimu sendiri. Ah, apakah ini bersifat metaforik ya? Artinya perempuan-perempuan di sini mau dimengerti perempuan sebagaimana adanya dan memang mereka menangis. Atau ini simbolik mengarah pada satu komunitas tertentu yang dimaksud oleh Lukas. Itu bisa saja nanti menjadi kajian hermenetis. ya tapi perkataan ini janganlah kamu menangisi aku tetapi tangisilah dirimu mau menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus itu bukan pertama-tama untuk kepentingan Yesus tapi justru sebaliknya itu dilakukan untuk kepentingan mereka yang menangis karena itu tangisilah dirimu itu mau memanggil mengundang mereka untuk melakukan introspeksi, kalau aku harus melakukan hal ini bukan untukku, tetapi untukmu sekalian. Nah, jadi dengan demikian Yesus betul-betul rela menjalani semua pengorbanan itu karena kesetiaannya yang utuh kepada tugas pemutusan Bapak. Nah, ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan: mengapa itu semua dimungkinkan? Mengapa Yesus sanggup dengan penuh kesetiaannya itu menjalani tugas panggilannya? Ya, memang kalau kita seringkali menjawabnya, "Ya, Dia kan Allah yang datang." Begitu ya, seringkali. Tapi, pada saat penyaliban Yesus benar-benar menempatkan diri sebagai manusia, itu merupakan wujud solidaritasnya. Nah, karena itu, apa yang dilakukan Yesus itu mungkin terjadi dan bisa dilakukan, karena di dalam diri pribadi Yesus terdapat motor penggerak kehidupan. Artinya, daya gerak kehidupan yang menjadi pendorong bagi Yesus untuk bertindak. Dan itu adalah bela rasanya. Artinya kalau kita mau berkata dengan bahasa yang lain, Yesus memiliki spiritualitas bela rasa. Dan spiritualitas bela rasanya inilah yang menggerakkan kehidupan Yesus yang mendorong Yesus untuk berbuat dan itu untuk tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk mereka yang kepadanya ia harus mengorbankan diri. Nah, itu kalau kita melihat daya gerak kehidupan yang menjadi kekuatan pendorong bagi Yesus untuk bertindak, yang itu adalah bela rasa, kita bisa melihat misalnya di dalam Injil Matius 9 ayat 6, dari antara tiga Injil sinoptik, saya rasa yang paling paling khas itu Injil Matius dia juga paling banyak menggunakan kata ini ya, kata tergeraklah hati Yesus. Jadi di pasal 9 ayat 36 dari Injil Matius itu dikatakan di sana melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, orang banyak di sini siapa sebenarnya ya? Kalau kita membaca Injil Matius, orang banyak ini ya boleh dibilang kalau dalam terminologi sosial ini warga masyarakat yang mengalami dislokasi sosial. Artinya, tempatnya di tengah-tengah masyarakat itu tidak menentu, tidak menentu karena kemiskinannya, tidak menentu karena menjadi korban ketidakadilan, tidak menentu karena sakit, dan seterusnya banyak hal. Pendek kata, memiliki konotasi-konotasi sosial yang tidak menguntungkan, dan dalam kondisi seperti itulah mereka diibaratkan oleh Yesus kan domba-domba yang terlantar. Domba-domba yang tidak memiliki apa namanya? gembalanya. Sehingga bisa lari ke sana, lari ke sini, terancam ini, terancam itu. Tidak safe. Nah, kemudian juga misalnya di dalam Injil Matius 14. Ketika Yesus mendarat ia ya, melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ini juga sulit dipastikan jumlahnya besar itu berapa. Kalau kita ingat kisah memberi makan orang 5000 ya apakah sekitar itu? Tapi persoalan utama ini sekarang bukan jumlah banyaknya, tapi betul-betul ada kelompok masyarakat yang cukup besar yang membutuhkan perhatian, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya, ketika hatinya tergerak, itu dia tidak hanya berhenti, hanya pada perasaan hati, tapi dia wujudkan dalam satu tindakan konkret. Kalau pakai bahasa apa, yaitu tindakan pembebasan artinya Yesus membebaskan mereka yang berada dalam kondisi dislokasi sosial itu untuk mendapatkan tempatnya di tengah-tengah masyarakat. Juga di dalam Matius 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini tentu dalam bentuk perumpamaan bahwa seorang raja menghadapi orang yang berhutang dan dia tidak sanggup membayar hutangnya. Kemudian karena nangis dan sebagainya minta pertolongan, akhirnya oleh sang raja itu dibebaskan hutangnya. Dan itu juga disebabkan oleh belas kasihan yang muncul ya. Jadi tergeraklah artinya oleh rasa belas kasihan. Juga dalam Matius 20:34, maka bertergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Ini juga sama, diikuti oleh satu tindakan konkret untuk membebaskan orang itu dari belenggu yang membelenggunya. Nah, yang menarik di sini adalah istilah yang dipakai. Ini istilahnya diambil dari istilah dunia korban binatang ya. Jadi es peri autun. Kata bendanya ini splakna ya. Splacna itu sebenarnya menunjuk ke organ tubuh binatang yang paling dalam yang umumnya diambil pertama dipersembahkan sebagai korban persembahan yang yang harum karena itu splakna ini ya terdiri dari jantung, paru-paru dan lain sebagainya atau viscera ya yang masih masih apa itu masih berdenyut ya walaupun sudah disembelih binatangnya sudah ambil tapi masih berdenyut diletakkan di atas altar kemudian seorang imam akan menginspeksi apakah splakna itu dalam kondisi sempurna untuk dipersembahkan kalau iya maka dipersembahkan nah ini mau memberitahukan apa kepada kita Artinya kalau dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, itu gerakan untuk berbela rasa itu tidak berhenti hanya pada tataran otak atau pikir. Tapi justru itu keluar dari dorongan kehidupan yang paling dalam. Denyutnya jantung itu bagaikan denyut kehidupan. Nah, denyut kehidupan itulah bila rasa. Sehingga dengan demikian seluruh perilaku kehidupan Yesus saat berada di bumi digerakkan oleh spiritualitas bela rasa ini. Satu spiritualitas yang tidak pertama-tama keluar atau berdasarkan pada kekuatan tubuh, pikiran, tapi justru keluar dari pangkal kehidupan yang paling dalam. Dalam arti yang demikian, maka itu tulus, itu kudus, kudus dalam arti apa dimaksudkan untuk tujuan yang sesungguhnya. Tidak, apa ini, dalam bahasa Jawa itu tidak pamrih, ya, artinya tidak mengharapkan balas budi tapi benar-benar sebagai curahan karunia untuk kebaikan mereka yang dicurai karunia itu. Nah, ya. Nah, jadi dengan demikian kalau mau dikatakan daya dorong Penggerak yang menggerakkan kehidupan Yesus sehari-hari tidak ada lain juga, kecuali bila rasa itu kemauannya untuk datang ke bumi, membuka pintu restorasi kehidupan juga karena spiritualitas bila rasa ini. Nah, spiritualitas bila rasa ini berakar di dalam karakter keberadaan Allah yang adalah kasih. Nah, mengenai Allah yang adalah kasih ini, saya kira apa saudara-saudara sudah banyak mempelajarinya. Bahkan di Kitab Perjanjian Lama, di saya 49 itu, Allah itu diibaratkan bagikan seorang perempuan yang tidak mungkin tidak menyayangi anak-anaknya. Nah, dikatakan misalnya juga di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasih ini rupanya menjadi pola relasional antara Allah dan Yesus, antara Yesus dan murid-muridnya, dan antara Allah, Yesus, dan bahkan alam ini. Pola relasinya adalah pola relasi yang mengasihi. Nah, Yesus sendiri itu misalnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, jadi pola relasinya pola relasi mengasihi. Kalau begitu, kalau tadi dikatakan membuka pintu restorasi kehidupan, apa yang harus direstorasi? Yang tadi dikatakan perseteruan dan sebagainya. Kalau kita pakai bahasa kasih ini, maka yang dibutuhkan adanya restorasi juga restorasi dalam hal mengasihi. Kalau pola relasionalnya antara Allah, manusia, alam, sekitar itu kasih, dan sekarang diperlukan, ada restorasi berarti ada persoalan dengan relasi yang saling mengasihi itu. Saya kira akhir-akhir ini kita juga melihat ya betapa relasi kita antara satu dengan yang lain seringkali banyak diwarnai oleh relasi kecurigaan, relasi permusuhan, relasi mau menang sendiri itu nampak sekali gitu di akhir-akhir kehidupan ini dan itu menjadi persoalan. Persoalannya ialah bahwa kehidupan ini relasinya menjadi terganggu, baik antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan Allah, manusia dengan lingkungannya. Nah, karena itu pola yang ingin ditegakkan kembali juga kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, ini menjadi pondasi, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, bila rasa Yesus yang sedemikian besar itulah yang juga memungkinkan Yesus menempatkan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai sahabat. Ini juga ada di dalam Yohanes terutama. Dikatakan pula bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kalau kita mencermati relasi antara Yesus dan murid-muridnya, itu memang dibahasakan dalam bahasa yang kaya. Satu sisi dibahasakan relasi antara kita dan Yesus sebagai Tuhan dan kita yang menyembahnya di sisi lain, juga dibahasakan sebagai tuan dan hamba, tapi di sisi lain dibahasakan juga sebagai sahabat, dan sahabat itu unsur yang mau ditekankan, terutama itu kesetaraan serta kepedulian yang saling satu terhadap yang lain. Dan bahkan juga tidak adanya rahasia di antara sahabat. Nah, kalau para murid itu dikatakan, "Engkau adalah sahabatku," itu artinya kita juga bisa mengatakan bahwa kita-kita ini adalah orang-orang yang kepada kita diberikan rahasia kehidupan itu sendiri. Nah, itu yang terutama ditulis di dalam kitab Wahyu bahwa... Siapa yang percaya kepada Yesus sampai akhir, dialah yang akan tampil sebagai pemenang. Nah, jadi dari semua itu, saya mau mengerucut ke catatan akhir. Kalau kita mau bertanya tentang spiritualitas Yesus, itu spiritualitas yang bagaimana? Jawabnya, memang hanya satu tadi: spiritualitasnya spiritualitas bela rasa. Dan manakala setiap orang sanggup meletakkan bila rasa sebagai spiritualitas kehidupan sehari-hari, dunia ini pasti akan hidup penuh dengan sukacita yang menyejahterakan. Nah, saya kira sebagai pemantik diskusi, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada komentar, tanggapan, Ataupun juga pertanyaan, silakan. Saya cek, apa di adalah menyuap ini, apa ya? Ada di chat itu, salah satu misi Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Sayangnya, kita sering diajarkan bahwa penyakit-penyakit yang terjadi sekarang adalah atas seizin Tuhan. Anggapan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, ini komentar dari siapa ya? Oh, Pak Edwin Diwayana. Bapak bisa berbicara sedikit apa yang dimaksud dengan seizin Tuhan di sini? Mana Pak Edwin? Selamat sore Pak Yusa. Ya, selamat sore. Silakan. Ya, jadi eh, sekarang ini begitu mudahnya orang menganggap, eh, misalnya ya, misalnya pandemi yang terjadi sekarang ini, pandemi kan penyakitnya itu atas seizin Tuhan gitu. Eh, Pada kita eh, dengan jelas membaca dari eh, kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu tidak pernah menginginkan manusia itu sakit karena Tuhan Yesus justru menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya gitu Anak. jadi uh, jadi kalimat uh, bahwa uh, penyakit atau pandemi itu atas izin Tuhan itu uh, terlalu simplistik gitu ya Pak Pendeta ya dan menurut Anak. saya itu menuduh Tuhan gitu uh, menuduh Tuhan sebagai pihak yang melakukan kejahatan mendatangkan penyakit itu yang saya tidak setuju. Padahal Tuhan itu kan maha baik gitu ya. Uh -huh. Yang yang jahat itu kan roh jahat, bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu roh baik gitu kan. Uh -huh. Kalau yang mendatangkan penyakit itu kan jahat. Jadi nggak mungkin roh baik itu mendatangkan mendatangkan sakit penyakit. Nah begitu maksud saya Pak Yusra. Okay. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi soal seizin Tuhan itu? Saya, hey, Pak. Eh, hey, Pak okay. ya Jadi, uh, Saya malah punya pandangan yang berbeda dengan uh, Pak Edwin tadi ya. gitu. Jadi, uh, kalau kita baca teks, tidak semua orang sembuh. Uh, tidak semua orang sakit itu disembuhkan Yesus ya. Di Markus itu ketika dia sudah nyembuhin banyak orang, terus banyak orang... Cari dia mau minta disembuhkan, dia malah pergi karena di narasinya Yesus mengaku menyatakan pada para murid, "Ayo kita pergi ke kota lain supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi, perspektif saya, Yesus datang bukan untuk menyembuhkan, menyembuhkan itu ya tanda-tanda aja gitu. Ada kalanya orang minta disembuhkan, malah dia pergi kok gitu. Di Markus berapa ya itu ya? Markus satu kayaknya. Kayaknya Markus 1 ya 30-an gitu. Jadi ketika dia dicari karena orang banyak itu memang orang banyak belum terlalu peduli dengan kerajaan Allah. Dia mereka peduli dengan kesembuhan dan seterusnya. Nah, Yesus malah pergi gitu. Jadi orang dia nggak nggak suka kalau orang hanya takjub dengan eh, kesembuhan itu. Memang cukup tricky sih kalau kita bahas tentang kesembuhan, sakit penyakit, Tuhan baik, atau Tuhan Maha Kuasa dan seterusnya masuk ke teodisi itu nggak pernah selesai untuk di untuk dibahas begitu. Tapi sebenarnya eh, yang saya tangkap dari Pak Yusa kali ini adalah soal bela rasa itu di antara Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Baik yang selalu membingungkan kita ketika coba kita benturkan atau kita buat sintesis nggak pernah ketemu itu, maka bela rasa itu yang menjadi satu hal yang pantas untuk kita hidupi. Nah bela rasa kan tidak berbicara soal hasil ya gitu. Jadi anda dan saya panjenengan kita berbela rasa itu yang bisa kita kerjakan. Jadi bukan bukan soal hasilnya sembuh atau tidak begitu. Saya rasa kita punya banyak pengalaman keluarga-keluarga kita tidak sembuh karena penyakit gitu ya. Jadi kita harus secara fair melihat kita memang nggak pengen sakit kalau sakit kita pengen sembuh. Tapi pasti panjenengan semua bapak ibu punya pengalaman keluarga panjenengan tidak sembuh atau panjenengan dan saya nanti tidak sembuh lalu sampai mati gitu ya. Kita harus fair terbuka dengan kemungkinan itu sehingga uh, menurut saya ini memang persoalan yang uh, cukup pelik tapi bagaimana kita bisa melihat semua realitas berdasarkan semua kesaksian dari teks gitu bukan satu teks dibaca untuk me apa memahami semua uh, peristiwa gitu ya semua realitas gitu nah menurut saya sih seperti itu malahan jadi realitas itu sangat kaya tapi saya itu tanggapan saya Pak saya mau tanya kepada Pak Yusa untuk uh, kalau dari berita teks itu kan sebenarnya Yesus mewartakan bahwa dia akan mati atau harus mati itu kan di tengah-tengah gitu ya. Tidak sejak awal begitu. Nah, kalau condong mana gitu ya, Pak? Kita kan nggak pernah bisa mengatakan pasti gitu ya dari semua Injil itu bahwa kematian itu konsekuensi bela rasa lebih ke situ atau kematian itu memang rancangan gitu ya, Pak. Jadi itu kan seakan mirip tapi sebenarnya beda tuh. Nah kalau yang pertama bahwa kematian itu sebagai konsekuensi bela rasa itu bagi saya lebih menggerakkan kita untuk berbela rasa. Karena kalau kematian itu seperti rancangan, nah itu nanti motor bela rasanya itu jadi pudar gitu ya. Karena yang lalu kita sorot dari Yesus adalah soal penebusan. Yang kita sorot dari Yesus adalah soal korban silih yang membuat kita selamat. Gitu. Tapi kalau kita lihat kematian sebagai konsekuensi bela rasa, nah mungkin itu akan menggerakkan gitu pak terima kasih pak oke okay. mungkin saya ingin kembali sedikit pada persoalan izin Tuhan tadi ya eh, kalau kita atau kalau saya berangkat dari paham Jawa kosmomonisme itu ada kepercayaan begini hanya ada satu realita tunggal, yakni alam semesta. Manusia masuk di dalamnya, itu bagian dari kosmos. Besar. Namun, karena manusia memiliki kemampuan pikir dan sebagainya, maka manusia menjadi mikrokosmos. Nah, akibatnya ada ketegangan antara makrokosmos dengan tata tertibnya dan mikrokosmos dengan independensinya sendiri. Nah, mikrokosmos sebagai yang punya independensi, dia bisa menggunakan kemerdekaannya mengikuti irama kosmik dan karena itu tidak menimbulkan konflik apapun atau sebaliknya manusia bisa menggunakan independennya sendiri untuk dalam batas tertentu melawan tata tertib kosmik. Nah, itu yang mengakibatkan adanya berbagai macam ketimpangan kehidupan ini termasuk di dalamnya penyakit. Itu kalau dari dari paham Jawa ya. Nah, kalau berangkat dari itu, maka penyakit itu ya memang konsekuensi dari eh, kemerdekaan manusia yang dipakai secara sembarangan atau yang dipakai secara tidak terkontrol. Dalam arti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa kosmos ini memang sedang sakit gitu. Itu kalau kita pakai bahasa mitawura ya. Kosmosnya sedang sakit. Dan Yesus yang datang itu berbela rasa karena ada penyakit itu. Sehingga bagaimana oleh bila rasanya itu penyakitnya bisa ditekan. Itu itu kalau saya berangkat dari apa? Kalau saya berangkat dari kitab kejadian, terutama juga dalam kisah Allah menjadikan alam semesta termasuk manusia, klimaksnya yang seringkali disalahgunakan atau disalah interpretasi sampai sekarang ini, Ketika manusia dihayati sebagai makhluk ciptaan, gitu. Ya siapakah manusia sehingga engkau dan sebagainya, taklukkanlah bumi dan seterusnya, sehingga manusia merasa memiliki otoritas yang tak terbatas. Otoritasnya yang tak terbatas itulah yang kemudian dia jalani dan itu berhadapan secara Bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam alam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sekali lagi, segala ketidaknyamanan hidup, termasuk juga di dalamnya penyakit, itu sebenarnya buah dari karya manusia sendiri. Nah, kalau itu buah dari karya manusia sendiri ya yang bertanggung jawab pertama-tama untuk mencari kesembuhan seharusnya juga manusia. Namun dalam kacamata menyadari namun juga membutuhkan pertolongan kan Dari situ masuklah konsep tentang misi itu. Nah, tapi betul bahwa pada masa-masa awal pelayanan Yesus yang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan Yesus itu memang menyembuhkan sakit penyakit itu itu betul. Nah bagaimana kita me, me, apa, me, memaknai itu secara baru dalam dunia kita saat ini tentu itu persoalan lain. Namun dari apa yang saya katakan itu jelas bahwa sakit penyakit itu memang karena kesalahan ulah manusia itu sendiri. Nah kemudian apakah Yesus itu mati sebagai konsekuensi dari bela rasa atau itu ketetapan ilahi? <tuh> Ada yang mau berpendapat di situ. Itu konsekuensi dari bela rasa Yesus, artinya perkara kemanusiaan juga atau itu merupakan ketetapan ilahi dua-duanya pak Yusa dua-duanya Dua silakan pak ya uh -huh. silakan pak dua-duanya ya jadi Tuhan Yesus mati itu memang memang harus mati karena eh, dengan kematian Tuhan Yesus itu kan menebus kita ya ah. menebus manusia itu bela rasa Tuhan terhadap kita manusia yang ada di dalam dosa kan sedangkan ketetapan ilahi memang Tuhan Yesus itu dilahirkan dan terjun ke dunia ketetapan ilahinya ya untuk itu untuk mati itu gitu jadi dua-duanya ya ya kalau kita nanti meneliti terutama Injil Yohanes ya terutama Injil Yohanes kalau saya mau atau pak katakanlah pinjam istilahnya Calvin yang dipredestinasikan itu bukan siapa yang akan diselamatkan tetapi jalan keselamatannya itu yang dipredestinasikan yaitu bahwa Yesus mati menjadi satu ketetapan ilahi tetapi bagaimana ketetapan ilahi itu terwujud terlaksana nah itu teranyam di dalam kehidupan masyarakat sedemikian rupa yang dalam pribadi Yesus di di apa di di di, di ya di dipicu dipicu oleh bila rasa Yesus sehingga kematian Yesus di kayu salib apakah dipandang dari sisi ketetapan ilahinya atau dipandang dari sisi bila rasanya atau bahkan di, pandang dari sisi politiknya juga dimungkinkan karena kematian itu hukumannya hukuman politik Romawi ya dengan disalibkan itu artinya itu keputusan politik bukan semata-mata keputusan keputusan agama seharusnya ada pada eh, pemimpin agama Yahudi menyerahkan itu dan keputusannya salib. sehingga kematian Yesus pun juga bisa dipandang dari sisi politiknya ya tapi sekali lagi ya, apakah itu politiknya apakah itu bila rasanya ya, semua menjadi wahana agar ketetapan ilahi itu terjadi di dalam anyaman kehidupan manusia pada saatnya. Ya, itu, itu, apa? Ini di chat itu ada banyak itu apa saja ya? Oh. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa realitas yang terjadi tidak boleh mengalahkan iman bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua manusia sembuh. Realitas tidak bias bisa tidak bisa dicampur dengan iman karena ranahnya berbeda. Ini dari Pak Edwin tadi ya. Kemudian oh ini presensi. Maksud saya, realitas tidak bisa dicampur dengan iman karena ranahnya berbeda. Ya, iman dan realita memang terhubung erat, ya, walaupun memang tidak harus persis sama. Mengenai hasil, terjadilah apa yang kamu imani. Ini masih Pak Edwin, ya. Kita harus berangkat dari iman. Kalau kita beriman bahwa kita sehat sembuh, maka hasil yang terjadi adalah kita sehat sembuh. Jadi Tuhan Yesus mati bukanlah karena kesalahan Judas Iskariot, Pontius Pilatus maupun imam-imam saat itu, karena ini sudah menjadi ketetapan Tuhan untuk menebus manusia. Ya, saya kira saya sudah memberi eh, apa, tanggapan tentang itu tadi ya ya Pak itu Pak Pak Hendri sama Mas Paulus. Oh, ya silakan Pak Hendri dulu ya. Mas, silakan. Opa oh, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak, Yusar atas kesempatannya. Saya tertarik dengan eh, tentang karya Tuhan Yesus dengan menyembuhkan penyakit ketika dia berada di dunia ini. Saya menganggap itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang dipakai dengan punya tujuan masing-masing ketika menyembuhkan. Apa maksudnya itu berbeda-beda di tiap-tiap tiap ketika ada peristiwa penyembuhan. Contoh, ketika dia menyembuhkan ada orang buta yang dari lahir. Itu maksudnya adalah bahwa untuk bawa dosa itu tidak eh, diwariskan dari orang tuanya itu, itu satu contoh, dan contoh yang lain. Kemudian, saya punya pendapat begini: penyakit itu eh, bisa saja ada dari iblis. Contoh di Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus, Rasul Paulus, ada duri, onak, onak di dalam tubuhnya. Ini adalah satu dalam Dia. Dia minta supaya disembuhkan, tapi Tuhan tapi Tuhan bilang e, di dalam kelemahan mula di dalam kurang lah, maka agar agar supaya besarlah namaku itu maksudnya kira-kira jadi maksudnya si Paulusnya juga nggak sembuh padahal dia udah mohon artinya ini mm -hmm. eh, ada suatu yang ambigu dari dari yang saya dari yang saya perdengarkan pada hari ini apa maksudnya dengan seizin Tuhan penyakit itu untuk untuk kita harus sembuh semua kalau kita minta sehat ya sehat aja kalau memang itu. jadi menurut saya itu adalah anugerah terserah Tuhan hak mutlak dari Tuhan ada orang seperti Paulus dia minta kesembuhan eh jadi kasih kesembuhan itu pak kira-kira sedikit dari saya pak mungkin bisa di, di ditambahkan dengan yang lain. Oke, okay. ya sebelum apa mungkin Mas Paulus silakan kalau mungkin ada kaitan dengan ini juga atau ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Uh, kalau kita belajar tentang uh, teologi kesembuhan ya katakanlah teologi kesembuhan dan juga penebusan seperti itu, uh, saya punya posisi argumen seperti ini sih. Pertama, melanjutkan yang dibahas oleh Bapak sebelum saya tadi, ketika menggunakan gambaran tentang duri dalam daging itu yang dalam uh, Paulus seperti itu, kemudian uh, itu dibawa ke dalam sebuah narasi orang yang sakit, atau juga mungkin orang yang, uh, katakanlah, tidak memiliki pengharapan untuk pulih, itu bisa gambarannya uh, pasien terminal illness seperti itu dan juga mungkin bisa menjadi juga refleksi yang agak diperluas tapi sebenarnya tidak pas tapi bisa diperluas seperti bagaimana suara teman-teman LGBT gitu yang dikatakan sebagai sebagai orang yang sakit yang karena tidak menjadi bagian dari heteronorm, heteronormitas seperti itu karena dia berbeda lalu dianggap sebuah sakit walaupun itu bukan lagi pas karena secara psikologis sudah dibayang sudah ada pernyataan bahwa itu bukan merupakan sebuah penyakit dan juga bukan merupakan sesuatu hal yang uh, buruk tapi juga merupakan tapi juga merupakan bagian dari keberagaman orientasi seksual seperti itu dan nah, ketika ayat ini direfleksikan itu dampaknya uh, saya bayangkan dan juga ketika saya mendengarkan kisah-kisah seperti itu itu semacam sebuah jeritan seperti itu itu menjadi sebuah jeritan ya kalau bisa milih ya nggak mau seperti ini gitu ya kalau bisa milih eh, sehat ya nggak maulah menjadi posisi sakit terminal kalau bisa memilih antara hetero atau menjadi orang LGBT ya lebih baik memilih yang hetero tetapi itu kan tidak ada sisi-sisi yang memang tidak bisa memilih seperti itu yang bisa dilakukan ya hanya dijalani dengan pasrah lalu juga menghidupi dengan sebaik-baiknya di dalam jalan Tuhan seringkali ungkapan narasi-narasi itu yang bisa menjadi bagian atau pertanyaan atau juga mungkin jeritan iman yang seringkali muncul ketika berbicara tentang ini sehingga memang tidak mudah untuk uh, kita mengatakan bahwa benar salah seperti itu tapi itu sebagai bentuk bela rasa kita terhadap uh, mereka itu tanggapan dan juga uh, posisi seperti itu ketika saya melihat uh, narasi itu tapi kemudian, ketika dilanjutkan dengan gambaran tentang ketetapan bela rasa dan juga eh, akibat ulah manusia, seperti itu rasanya ini juga eh, sedikit kabur, atau mungkin tembok pemisahnya tidak begitu jelas, atau mungkin tidak begitu eh, terlihat strik, karena kalau dibilang ketetapan ketika berbicara kepada orang yang sakit, tidak mungkin sembuh di Yohanes 9 digambarkan bahwa bukan salah siapa-siapa pekerjaan Allah. Tapi kalau pekerjaan Allah kok harus ditempuh dengan jalan seperti ini? Kalau memang Tuhan mau memakai untuk pewartaan, tapi kenapa kok harus jalan sakit misalnya? Kalau Tuhan ingin melakukan sebuah solidaritas terhadap mereka yang marginal, kenapa harus menggunakan jalan diciptakan sebagai seorang yang queer seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu menjadi sebuah juga menjadi uh, tembok tidak tegas mungkin ketika berbicara tentang ketetapan bela rasa atau ulah manusia itu yang seringkali uh, menjadi hanya semata stigma seperti itu. Ah, kamu yang salah seperti itu. Lalu bagaimana nasib ketika saya stasiun waktu itu saya ingat sekali Pak Yusak mengunjungi saya stasiun di Arjo. seperti itu dan di sana. Saya mendapatkan kisah bagaimana seorang ibu yang bercerita kepada saya ketika dia tidak tahu bahwa suaminya itu meninggal karena HIV. Tapi yang dia tahu ketika suaminya sudah meninggal HIV, ibu ini HIV, kemudian anaknya HIV. Kebetulan mereka satu keluarga sudah meninggal semua sekarang. Tapi ketika saya mendengarkan kisah waktu itu, saya nggak ngerti loh mas kok bisa ya saya itu juga HIV. Saya tahunya ketika suami sudah sudah kena meninggal HIV dan anak saya lahir karena juga HIV seperti itu. Loh kalau saya mau marah itu ya bisa aja loh Mas. gitu Saya tuh bisa mengumpat sampai ujung ke ujung, tapi ya gimana gitu. Makanya kadang kalau masyarakat bilang ya kamu nakal sih gitu. Nah, saya juga nggak bisa nyalahin suami saya yang sudah dikubur lama loh. Dan saya juga nggak bisa nolak seperti itu. Nah, kalau di posisi-posisi seperti ini kita apakah kita mampu berkata ah, itu ketetapan dan juga itu merupakan ulah kamu atau ulah manusia itu juga saya rasa menjadi sebuah apa ya tidak solider seperti itu atau tidak peka atau mungkin jahat katakanlah seperti ketika berbicara tentang kondisi-kondisi seperti ini kemudian ketika 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 melihat narasi-narasi itu Kemudian saya menawarkan sebuah uh, bangunan bahwa penebusan Kristus itu juga tidak hanya penebusan uh, manusia dari dosa, lalu juga tadi si Pak Yusak sedikit menyewa tentang penebusan kosmik seperti itu, tapi bagi saya pribadi ketika berjumpa dengan per pasiennya terminal illness, lalu juga tentang ODA dan juga teman-teman queer, akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan bahwa penebusan Kristus di dalam kayu di kayu salibnya itu itu sungguh merupakan sebuah bagaimana Kristus itu berjalan bersama dengan uh, mereka walaupun itu sangat berat seperti sangat berat rasanya juga ingin berhenti gitu tapi ya itu jalan hidup akhirnya uh, saya mengatakan ya itu sebuah perjalanan hidup mungkin memang perjalanan hidupnya seperti itu tinggal melihat bagaimana narasi-narasi atau refleksi teologis apa yang muncul. Saya tidak bisa buru-buru menawarkan pemikiran Allah yang turut menderita seperti pemikiran CS Song seperti itu. Tapi biarlah ini menjadi sebuah apa ya gambaran bahwa tidak harus ketika di dalam kehidupan itu mungkin sembuh, tetapi bisa menjadi sebuah perjalanan yang panjang dan itu memang kadang melelahkan dan ingin berhenti seperti itu terima kasih pak oke nah yang terakhir sebelum saya apa sudah ada lukas silakan kalau bisa agak apa ya ya yeah, saya usahakan cepat pak Yusak yang pertama saya mau menggarisbawahi dulu bahwa eh, kok saya nggak segitu suka dengan kata penyembuhan ini saat kita ngomongin soal orang disabilitas saat kita ngomongin soal penyembuhan yang tadi dikatakan oleh Bapak-bapak uh, itu itu bukan penyembuhan kok yang di, yang dimaksud oleh Yesus itu pemulihan. Itu aja udah berbeda antara curing dengan healing. Gitu loh. Apa yang kalau menurut saya dari sudut pandang saya yang Yesus mau itu bukan tubuhnya yang sembuh kok. Tapi bagaimana kehidupannya itu dipulihkan? Kehidupannya mereka itu mengalami pemulihan dan sebagainya. Itu yang pertama yang saya mau tekankan dulu. Karena uh, saya cukup cukup Merasa terganggu dengan kata-kata penyembuhan bagi orang disabilitas, itu yang pertama. Yang kedua, uh, menarik kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana Yesus berbeda rasa. Tetapi, kalau misalnya kemudian saya langsung mengaitkannya dengan bagaimana realitas kehidupan kita saat ini, pertanyaan saya kemudian adalah: sejauh mana sih bela rasanya Yesus itu harus kita lihat, itu Pak Yusak, karena... Buat saya tadi misalnya apa yang dikatakan oleh Bapak Mas Paulus, saya sepakat gitu loh. Saya sepakat bagaimana kemudian teman-teman uh, queer, teman-teman dengan HIV positif itu mereka juga sedang sedang bergumul kenapa ya kok aku bisa dapat seperti ini, kenapa kok aku menjadi seperti ini dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting buat saya saat ini adalah kalau misalnya Yesus itu ada. Kalau misalnya Yesus itu benar-benar hadir di tengah kehidupan kita. Di manakah dia berposisi? Di manakah dia menempatkan dirinya? Mungkin itu akan lebih lebih buat saya secara pribadi itu bisa menjadikan saya lebih merenungkan, lebih bisa melihat bahwa oh, keberadaan Yesus itu tuh ada loh di samping saya. Ada loh bersama dengan saya walaupun saya harus menjalani kehidupan yang berat, harus menghadapi kehidupan yang enggak mudah. Itu sih kalau kalau dari saya sih. Jadi saya ada dua dua poin di situ Pak Yusak dari saya. Mungkin kalau pertanyaan ya tadi sejauh mana sih sebenarnya kita harus melihat Yesus yang rasa itu. Itu aja terima kasih Pak Yusak. Ya wah ini memang perkara yang tidak sederhana ya. Juga perkara yang tidak bisa dijawab hanya A atau B gitu. Tapi yang saya catat ialah kita berbincang-bincang tentang kehidupan itu sendiri. Sebenarnya masih penuh dengan misteri kehidupan ini, ya. Apa yang kita ketahui tentang kehidupan, betapapun itu juga kita dasarkan pada kitab suci, itu masih. Bersifat penyempitan, penyempitan terhadap batasan-batasan yang kita miliki. Nah, karena itu, saya kira baik bagi kita. Kalau toh, misalnya, oleh satu penghayatan tertentu, saya meyakini kehidupan seperti ini, tapi hendaknya bersama dengan itu, kita menyadari bahwa di luar itu masih ada misteri kehidupan yang kita ditantang juga untuk mencoba membuka tabirnya itu, itu mengenai kehidupan itu sendiri. Nah berkenaan dengan itu memang banyak perkara-perkara kehidupan yang di sekitar kita itu yang juga tidak bisa tuntas kita pahami termasuk juga persoalan-persoalan yang tadi disinggung Mas Eko itu LGBT ya. Ya, satu sisi dari pendekatan apa mengenai paham orientasi seksual misalnya, oh, kita bisa mengerti. Tapi apa yang saya mengerti juga tidak bisa menjadi jaminan bahwa semua orang begitu. Itu tetap juga akan menyimpan misterinya sendiri. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita juga terbuka dan bisa menghormati terhadap misteri-misteri kehidupan yang kita sendiri belum mampu untuk membukanya. Itu yang pertama, yang kedua, sama. Kalau kita berbicara tentang restorasi kehidupan tadi dan yang direstorasi itu, bagi saya tadi adalah relasi maka kita pun sebenarnya juga bisa mendefinisikan yang disebut dengan keselamatan itu tidak pertama-tama atau melulu hanya persoalan pengampunan dosa memang itu ada tapi ketika kita menempatkan keselamatan itu dalam bentuk pemulihan relasi nah itu kita juga bisa berbicara soal bagaimana relasi kita dengan Teman-teman yang miskin, dengan teman-teman yang LGBT, dan sebagainya, dan sebagainya yang kita pikirkan di sana adalah relasinya, relasi macam apa yang ideal yang bisa kita perjuangkan mengenai ketetapan Mas Paulus. Jangan salah tangkap di situ bukan ketetapan dalam arti yang tadi, tapi yang dikatakan ketetapan tadi soal matinya Yesus itu ya. Bahwa kematian Yesus yang di dalam Injil Yohanes itu menjadi semacam predestinasinya. Ketetapan ilahi. Tetapi ketetapan ilahi itu terjadi dalam jaring ajalinan kemasyarakatan pada waktu itu. Termasuk di dalamnya soal bila rasa dan sebagainya. Juga sama, hanya ketika Allah yang berkarya, karya Allah itu juga begitu kaya dan masih penuh dengan misteri. Juga, apa yang kita bisa pahami, apa yang kita imani, itu pun sebenarnya juga masih merupakan bagian dari karya Allah yang kita persempit dalam keterbatasan kita, baru kita apa mempertanyakan saja yang minggu lalu itu. Kenapa dalam silsilah Injil Matius itu ada perempuan-perempuan yang menurut ukuran masyarakat waktu itu dikatakan tidak baik, tapi justru berkatnya mengalir dari sana. Itu aja kita sudah tidak bisa jawab itu. Dan polanya di dalam seluruh kita perjanjian lama itu hampir seperti itu. Justru berkat Allah mengalir dari mereka, mereka yang menurut ukuran kemanusiaan tidak sempurna. Bukankah itu juga sebuah misteri? Nah, karena itu tadi yang berkata, antara iman dan realita memang punya hubungan yang erat, tapi apa yang kita imani tidak selalu terwujud dalam realita atau sebaliknya apa yang terjadi di dalam realita kehidupan bisa saja itu bukan merupakan cerminan dari iman kita. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa kalau begitu ya? Kita hanya mencoba untuk belajar mengenal sedalam mungkin dan sedekat mungkin berdasarkan apa firman dan ketika kita mendapatkan itu, kita pegangi, tetapi kita juga mesti harus tetap terbuka, membuka diri terhadap kemungkinan misteri yang lain yang belum sempat kita pelajari, kita hayati, apalagi belum sempat kita imani juga. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya langsung atau tidak ketika kita sedang berdiskusi ataupun belajar bersama, ada perbedaan pendapat mungkin, ya. tapi bela rasa kita ada di sana, itu tidak akan membuat kita kemudian mengatakan, ini pokoknya yang paling benar dan yang lain. Artinya selama kita masih ada di dalam kehidupan ini, kita akan terus belajar untuk menemukan apa yang kita yakini sebagai yang benar, nanti ini ada yang angkat tangan, Pak Dimas. Silakan, masih ada waktu. Ya, terima kasih, Pak Yusak. Kasih. Memang saya dari awam, ya, saya terpanah. Jadi, kalau para pendeta berkumpul. Para teolog berkumpul, itu satu ayat saja bisa diskusi sampai berjam-jam, dari selesai, <sukur> Pak. Itu ya, <gitu> <gitu> jadi dari berbagai <tuk> macam sudut pandang, dan itu menarik. Saya dari awam, saya hanya mengemukakan dari sisi kenyataan bela rasa yang terjadi di saat kita hidup ber gereja. <tuk> eh, Pak Yusak, begini: bela rasa yang sudah Bapak jelaskan dalam hubungannya dengan pelayanan Tuhan Yesus itu mencakup semua segi kehidupan mikro maupun makroskopis di alam ini karena memang kita hidup saling bergantung antara yang tidak kelihatan dan yang kelihatan dan itu semua punya pengaruh dalam siklus hidup baik daur materi maupun energi dan itu yang memungkinkan kita hidup di bumi ini satu dengan yang lain terlepas dari itu semua kepedulian kita gereja kan hanya baru sebatas peka rasa terhadap yang kelihatan peka rasa sesama manusia tapi terhadap alam kita gereja Kristen saya rasa kurang sekali untuk peka terhadap alam dan lingkungan kita sekitar dan untuk itu kita dibukakan mata hari ini marilah kita juga melihat alam dan lingkungan kita yang kedua saya langsung kepada permasalahan kita sebagai hamba Tuhan ini saya bicara atas nama jemaat ya dan jemaat itu jarang kalau yang negatif dia bicara kepada pendeta apalagi itu menghubungan dengan pendetanya jadi kasus covid kemarin suaminya meninggal dia sangat kecewa karena apa? Dia beliau ngomong saya bahwa pendetanya tidak punya bela rasa. Dan bisa karena bela rasa saya ingat. Tidak menguatkan justru dari yang tempat lain. Dan itu dia kecewa loh. Karena apa? Jemaat menginginkan para pendeta, para hamba Tuhan itu utuh seperti bela rasanya Tuhan. Dan itu kadang tidak eh, tidak sempurna. Dan itu tetapi dianggap tidak lengkap. Gitu. Jadi memang dibutuhkan bagaimana kita berbela rasa. Cuma begini, kadang kita tidak peka. Gitu loh. Sampai sekarang orangnya ya malas ke gereja karena itu. Nah, bagaimana mem membuat atau merekonstruksi ulang yang tadi Bapak bilang bahwa orang ini sedang terluka. Apakah dibiarkan gitu? Dan apakah eh, proses selanjutnya untuk memperbaiki hati yang terluka ini? Karena ini bukan saja satu dua orang, mungkin banyak orang mengalami dengan kasus kita COVID yang gelombang kedua yang begitu parah kemarin. Ada banyak hati-hati yang harus dipulihkan dan itu mungkin membutuhkan perhatian dan bagaimana yang itu harus dilakukan. ya. hanya itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, ya terima kasih, Pak. Dibas ini sampai hari ini masih setia, Pak. Dimas, ya. <laughs> terima kasih, enggak, ya. terima kasih banyak. Enggak, enggak, perlu, enggak perlu memperkenalkan antara saya awam dan Bapak Kita sama, ya. Ya. <laughs> kita saling belajar juga, ya. Nah, justru apa yang dikemukakan Pak Dimas, itu bisa menjawab pertanyaan saudara Lukas tadi yang tidak atau lupa sempat saya apa soal bela rasa kita itu letaknya di mana. Ya, kalau Pak Demas merujuk ke perkara lingkungan. Ya memang kita hampir kurang perhatian di situ. Bagaimana kita menumbuhkan bila rasa kita dalam perkara-perkara lingkungan? Ya akhir-akhir ini Fakultas Teologi Pak Kerry terutama itu menulis buku tentang itu ya itu salah satu bentuk apa bila rasa juga. Nah kemudian berkenaan dengan tadi soal layanan apa memulihkan orang sakit. Kalau di masa-masa lalu, atau mungkin sekarang juga masih banyak layanan-layanan bentuk doa, tapi mungkin juga bisa kita pikirkan bahwa bila rasa kita sekarang ini dalam hal ikut memulihkan mereka-mereka yang sakit, kan banyak juga di antara saudara-saudara kita yang tidak sanggup membayar BPJS, misalnya satu keluarga membayar satu keluarga BPJS, gitu aja. Dan rutin itu juga sudah merupakan salah satu bentuk bila rasa kita dalam sisi layanan pemulihan kesehatan. Bisa juga, nah, jadi misalnya, daripada kita mengumpulkan apa sumbangan apa untuk orang sakit yang jumlahnya mungkin sangat terbatas. Tapi kalau kita bisa membayari BPJS iuran BPJS-nya per bulan untuk satu keluarga saja. Gerakan membayar BPJS satu keluarga. Itu itu kan cukup bagus juga. Itu bisa juga gitu. Nah, ya jujur saya di desa ini juga melakukan perkara-perkara yang kecil seperti itu. Jadi misalnya pada waktu vaksinasi saya angkuti mereka, orang-orang tua itu pergi ke tempat vaksin. Tidak tidak signifikan, tapi punya makna. Saya membayari beberapa apa, siswa SD per bulan. Tidak signifikan juga, tapi berarti. Nah, kalau ada gerakan-gerakan seperti itu, sebenarnya kita sudah mewujudkan bela rasa kita juga. Yang terakhir, saya kira ada Pak Agus yang hand. silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Medita Yusuf. Uh, saya hanya ya, sama-sama Pak. saya melihatnya uh, di dalam apa? Uh, asumsi filsafati dalam perspektif Kristiani itu kan kita saya dapatnya materi ini uh, mengenai misalnya God His Creation, God Act, ada tindakan penciptaan. Kalau uh, God His Redemption, artinya itu penebusan Tuhan, itu ada God Renew dan God Restore, ya. ada pemulihan dan juga pem pembaruan kehidupan. Nah ter terkait itu hal-hal itu menjadi suatu kerangka berpikir kita itu kita melihat bahwa Allah sendiri itu adalah menyatakan dirinya, Allah itu yang yang kasih sendiri adalah sifatnya kasih itu, itu bukan sesuatu yang bersifat teoretikal, tapi betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya melihat sering, seringkali ya, saya pengamatan sementara ini saya melihat ya, seringkali kita itu uh, lebih bersifat komoditi doktrinal, bukan kepada relasi trinitarian sehingga kita itu tidak menghidupi hal itu jadi uh, akhirnya tidak bertumbuh spiritual tidak bertumbuh dari sisi yang seperti itu dalam bidang rasanya itu karena lebih permusuhan rumusan, -rumusan doktrinalnya aja jadi akhirnya tidak membantu sama sekali kerangka berpikir oh boleh tapi dari sisi kehidupan relasi itu tidak berkembang bertumbuh terima kasih bu mungkin bisa uh, kasih penjelasan dari konfirmasinya pak terima kasih Ya, ya saya kira itu masukan yang baik bagi kita semua untuk tidak berapa dengan teori melulu, tapi bagaimana yang kita teorikan itu memang betul-betul operatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira kita semua setuju tentang itu. Iya, kalau memang masih ada satu terakhir sebelum saya tutup. Apakah ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah meramaikan diskusi kita. Saya percaya kita belajar bersama melalui kegiatan ini dan kiranya diperkaya di dalam pengetahuan dan diperkuat iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai. Terima kasih, Pak Yusak. Sama-sama, ya. Selamat sore semua. Terima kasih, Pak, Pak Yusak.